Freya, Freya mau makan nih hari ini? Freya hari ini udah 6 bulan, belum 6 bulan sih, kurang sehari. Tapi dia udah bisa makan, jadi kita akan melihat ekspresi dia yang selama ini udah kayak pengen makan mulu, mulu. Eh, kencing. Jadi kalau dia bergetar gitu, dia lagi kencing tandanya. Karena dia udah sering banget ngelihat orang makan terus kayak ngiri gitu. Dan alhamdulillah sekarang dia bisa makan, kita akan lihat. Ya. 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 Ngangguk lagi. Jadi emaknya Freya itu lagi nyiapin buburnya. Kayaknya dia masih bingung antara bubur susu atau bubur blender. Kita lihat ntar kira-kira kayak gimana. Kalau gua sih sebagai bapak mah udah tinggal ngikut aja lah. Itu mah urusan emak-emak. Nah, tapi tugas bapaknya itu adalah mempersiapkan kursi makannya. Kita akan ngerakit kursinya buat Freya karena dia juga udah bisa duduk sendiri. Ini kayaknya ada seat belt-nya kali ya, ada seat belt-nya kayaknya. Oke. Oke, kursi udah jadi. Hey. Cie, mau makan. Oke, coba duduk di kursinya. Aduh. Ada yang mau makan nih, anak bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, muat gak dia? Dia bisa dimundurin gak ya? Nah, udah dimundurin nih belakangnya. Jadi dia bisa lebih enjoy. Dianya ngeliatin film. Kencangan gitu ya? Enggak. Ya. Asik. Okay. Yeay. Ini kalau ini di-grab dia dong. Pasti. Waduh. Ya sabar ya, Nak. Sabar sayang, sabar. Taruh ujung sini. Enggak, sini aja nih. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Matiin TV-nya deh, matiin TV-nya dulu ya. TV-nya matiin ya. Jadi ini bubur apa ya? Ini bubur susu karena tadi kita percobaan buat bubur nasi pakai ati itu masih bertekstur dan gagal dan pokoknya semua yang bikin gue insecure jadi kayak udah deh mending gak usah gitu loh. Akhirnya kita mau masak bubur susu. Mau makan bubur susu. Yeay! Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak sabar. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar. Amin. Ya Allah, berkahilah makanan pertamaku untuk kesehatan tubuhku dan juga nutrisiku. Amin. Sehat, jadikan aku anak yang sehat dan soleha dan pintar. Amin. Wah, kebanyakan doa mah. Kesel dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Iya, nak. Gimana? Gimana, Frey? Oh maafin mama, maafin mama, gak boleh bersuara kayak gitu ya. Gak boleh kayak gitu, gak boleh terlalu excited mama. Happy ya? Minum dulu sekarang, minum dulu ya. Ya Allah. Jangan ya, sayangnya. Jangan ya. Freya nggak boleh pegang itu ya, nanti jatuh ya. Freya belum ngerti ya. Oh. Mau suap sendiri aja. Freya mau suap sendiri aja. Oh iya, maaf mama, sayang, maaf mama.
pakai ini dulu. Maaf mama, maaf mama. Ini. Here food. Maafin mama, maaf mama ya. Gimana, enak gak? Sempet ngambek. Bener-bener anak gadis ini. Bener-bener ambegan nih. Itu beneran gak bergerak itu. Coba agak lamain lagi gitu. Jangan ya. Kasian, jadwal makan kan 30 menit. Oh 30 menit, oh jadi emang harus selesai dalam waktu 30 menit. Oke Freya, waktu kamu 20 menit lagi. Let's go. Enjoy aja kali kata dia. Baik budi ya sayangnya, nggak boleh kalau Freya sendiri. Mama yang suapin. Kamu tuh terlalu mandiri ya, Nak? Jangan dimasukin ke dalam sayang. Jangan dimasukin ke dalam, cantik ya. Enak. Pinter. Butuh sesuatu untuk dipegang tuh. Enggak, nanti dimasukin mulut. Kira-kira ya. Wes asik. Nah, kan. Ini namanya ayah sejati. Oh, gitu sayang. Aduh, ngapain tuh? Sabar. Semua kebagian. Cepetan, Mama. Sabar ya, Nak ya. Cantik ya. Jangan gitu, Nak. Makannya Masya Allah. Kenapa tuh? Oh, ada di situ deh. Wow, harus dihabisin semua. Harus tanpa tersisa. Ya, dia masih kayak belum buka mulut banget. Frey. Gitu dong. Ya jangan lama, jangan tahan-tahan. Mama. Gak boleh. Seduh emosional. Nih. Oh, kencing. Sebenarnya kamu masih mau apa? Udahan sih, pengen udahan sih. Dibuka ya ininya ya. Gimana ya bukanya? Loh, nggak dibolehin mama buka. Udah. Sini. Apa saya? Ayo pegangin ya. Kenapa nak? Oke, mau coba di sini. Sama ayah ya? Sama ayah. Enggak mau. Udahan. Enggak mau. Oke, berarti udah kenyang Freya-nya. Yeay. Oh, udah. Kan mau tes dia masih buka mulut enggak? Oh, enggak, berarti udah kenyang. Alhamdulillah. Eh, kalau kenyang bilang aja sama aku udah kenyang, enggak usah nangis, enggak apa-apa. Iya. Udah seneng ya? Makan ya? Jadi kita udah selesai, ternyata dia udah punya alarm sendiri kalau selesai makan kayak ngamuk. Dan untung aja tadi sempat enggak jadi ngasih makanan yang ada teksturnya, masih yang kayak puree gitu. Jadi Freya, Insya Allah udah kenyang Freya, Insya Allah. Tapi hari ini dia lagi emosional banget. Jadi mungkin aku kelamaan nyiapin makanan. Akhirnya ini udah jam tidur dia dan dia ngantuk. Sial, anak bayi. Tapi alhamdulillah udah kenyang ya.